Wakil Bupati Berau Agus Tantomo menanggapi wacana pembangunan perumahan bersubsidi bagi kalangan PNS, TNI, dan Polri. Dikatakan Agus, pembangunan perumahan yang juga didukung oleh Bank Tabungan Negara atau BTN tersebut adalah ide yang cukup bagus. Namun yang dikhawatirkan, letak perumahan dengan total 1.000 unit rumah yang rencananya dibangun di Kecamatan Teluk Bayur, sementara pusat pemerintahan berada di Tanjung Redep, dapat menimbulkan kemacetan pada jam kerja terutama di pagi hari. Jadi yang saya khawatirkan ini ketika jam kerja dan jam pulang kerja, itu bersamaan, Pak. Menanggapi hal tersebut, tim pengembang dari PT Kaltim Mandiri Development, Ardian Prayoga Aditya, mengatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Berau guna mencari solusi atas apa yang disampaikan Wakil Bupati. Kami nanti koordinasi lebih lanjut ke Dinas PU yang terkait untuk mencari solusi. Karena memang pembangunan yang kami laksanakan ini secara bertahap. Setelah 200 unit, 200 lagi, 200 lagi. Jadi gini, ketika di 200 unit memang tingkat kemacetan sudah kelihatan dari Dinas PU, kami akan datangi dia untuk menanyakan gimana solusinya, mencari solusi yang terbaik agar tingkat kemacetan ini bisa berubah. Sementara itu, hingga saat ini sudah ada beberapa berkas pendaftaran untuk menempati perumahan dengan konsep tunggal seharga 135 juta tersebut. Bahkan 11 September 2017 mendatang, pendaftar sudah bisa memantau sendiri kondisi perumahan dengan luas lahan 200 meter persegi itu. Rika Widyasari, BNews TV, melaporkan.